Ini di babak kedua ada pertandingan antara Ida Bagus melawan Indra Firmawan. Kita lihat siapa yang lebih pedes mulutnya. Kita lihat videonya. Dari 4 orang yang lolos ke semifinal, cuma saya yang gak diprediksi bang lolos. Di antara ketiga yang lain tuh semua sudah diprediksi dan punya pendukung loh. Yang pertama ada Pak Nyoman, si tentara kocak. Ini buat yang gak tahu ya, Pak Nyoman ini satu komunitas sama saya di kampung. Setiap hari kerjanya minta kombut terus. Asalnya kalau saya gak mau kombut, saya tuh akan diancam mau difitnah PKI loh. Ya, ngeri banget. Saya kalau gak ngasih punchline dar-der-dor, besoknya saya yang di dar-der-dor. Ya memang saya tuh kenalan sama tentara gitu, gara-gara ketipu video ini gitu. Ya, cara-cara. Dan lawan saya berikutnya ada Ilham Setiadi gitu, saingan saya di 4 besar. Ilham Setiadi ini gak peduli sama uang hadiahnya. Dia tuh ikut kompetisi ini cuma mau nyari orang tuanya. Ya memang sih harta yang paling berharga adalah keluarga ya kan. Semoga ketemu ya Ilham ya. Dan lawan saya adalah Indra Firmawan di 4 besar. Minggu lalu Pak CEO ngasih saya saran supaya nyari konsultan komedi atau teman kombut lah, bayar aja supaya menang sama Firmawan. Yang Pak CEO nggak tahu, saya kan dari Bali ya. Masalahnya komika di Bali itu sedikit, Pak. Lebih banyak jumlah dewa-dewanya di Bali daripada jumlah komiknya gitu. Indra Firmawan sih enak di Jakarta gitu, banyak ada teman kombut nih. Dan saya tuh respect sama lawan saya Firmawan ya. Karena Firmawan punya show namanya Pengakuan dan itu sudah laku 1000 lebih digital downloadnya. Itu omsetnya ratusan juta loh. Cuman pertanyaannya, kenapa masih ngekos di tempat yang murah gitu? Duitnya kemana, Indra? Buat beli narkoba? Ya. Dan konsep ngekos kan juga biasanya orang yang jauh dari tempat kerja, itu baru ngekos ya kan? Firmawan loh asli Jakarta, ngekos di Jakarta. Sudah tidak diterima sama keluarga ya? Gara-gara narkoba. Oh, mungkin gara-gara itu ya. Firmawan tuh dulu pernah di Bali tuh staycation 7 bulan. Saya juga yang nemenin gitu. Dan saya tuh pengen banget membongkar aibnya Indra Firmawan selama di Bali 7 bulan. Cuman gak cukup 3 menit. Tapi ya karena supaya saya pengen menang juga kan, saya bongkar lah dikit-dikit ya. Jadi selama di Bali, Indra Firmawan tuh tinggal nomaden. Cuman numpang-numpang kos anak komunitas gitu. Makanannya cuman gorengan gitu. Kasihan usus-ususnya. Komika nasional loh, mana uangnya gitu. Ya ampun, malu Indra. Dan gitu Firmawan juga pengen banget jadi anak motor. Dia sampai bikin motor custom tuh di Jakarta dan dikirim ke Bali loh. Sampai di Bali motornya cuman jadi sampah. Dan sekarang keadaannya sudah dijual di loak. Dan kerjanya cuman makan, tidur, minum, mabuk gitu aja di Bali. Setiap hari minum, setiap hari mabuk loh. Dan saya tuh sering banget nemenin. Gara-gara saya nemenin dia mabuk sampai subuh, saya tuh pernah hampir cerai sama istri saya ya. Istri saya tuh pernah mau ngancem jual cincin loh. Terus pas dia ngamuk, dia selalu bilang, gak ngajak-ngajak sih mabuk gitu. Ya ampun. Dan saya tuh punya pesan ya buat lawan-lawannya Firmawan yang kemarin ada Papa, Maji DPR, Obi Mesak. Kalian tuh memang lucu, tapi gak punya mental loh gitu. Udah dulu ya, saya mau berdoa sama dewa saya dulu. Dewa komedi, bantu hambamu. Sekarang semifinal. Tapi gue lihat dari 3 semifinalis lain kagak ada tuh yang satu level sama gue. Ya Allah. Parah. Gue lagi ada di kantor Stand Up Indo. Rumahnya para komik-komik. Gue ada enggak? Ada nih tuh. Ada. Di bawahnya Panji. Parah. Nih, ada gue juga tuh. Ada 2. Ada juga ini nih. Tuh, iya kan? 1000 download. Jangan kan mereka bertiga, David aja belum tentu punya nih ginian nih. Parah, udah beda level. Apalagi yang bertiga, kagak ada nih gue liat nih. Lu kalah lu yang bertiga nih sama Lele nih. Iya, Lele aja ada di sini. Tuh, Bebek, Gurame, ada. Jangan kan lu bertiga ya, sini. Siapa? Ilham, ya. Ajak orang tua lu, Ham. Ups, lu kan gak punya orang tua. Iya. Dak job. Arah. Nyoman, badannya doang kuat, punchline-nya lemah. Iya. Sekarang lawan gue Ide Bagus. Siapa dia? Iya kan? Gue terkenal. Iya kan? Kalau roasting kan itu kan kritik orang terkenal, ya kan? Gua prestasi banyak, masuk TV sering, di YouTube di mana-mana, ya kan? Googling nama gue Indra Firmawan muncul tuh banyak, ya kan? Dari prestasi sampai kontroversi ada. Lah, Ide Bagus. Gua googling, gua ketik Ide Bagus, tek 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 tek.
muncul banyak sih, cuma orangnya beda-beda. Banyak yang namanya Di Bagus soalnya. Ini yang satu orang yang gue roasting yang tersinggung bisa banyak nih. Gue takut tiba-tiba di rumah gue ada leak. Iya kalau cuma leak, kalau ada jaring SID. Alah. Gue tahu nih, gue baca pikiran nih. Paling dia nge-roasting gue, ngapain sih tuh komik sukses, udah pro, udah juara di mana-mana, masih ikut lomba kayak ginian. Real Madrid juara 9 kali, masih ikut Liga Champion. Iya. Nggak pernah tuh basic tas lu, nggak pernah. Lu yang harusnya, ngapain lu ikut lomba gini? Lu kan guru, iya kan? Lu harusnya fokus 6 lantai itu. Lu ajarin tuh. Ada adik-adik lu tuh, murid-murid lu 6 lantai, tolak peluru, tolak bala sekalian. Karena bakal kalah sama gua, parah. Lagian gua liatnya ide bagus, stand up-nya kagak ada bagus-bagusnya. Ide bagus, sama Kapur bagus juga masih lebih bagus. Vokalis netral. Arah, iya kan? Kalau dia ngatain gua, jatuhnya roasting. Kalau gua ngatain dia, jatuhnya gua yang jatuh. Downgrade gua. Secara level beda, iya kan? Gua artis, dia guru. Gua sering masuk TV, dia seringnya masuk pagi. Tepuk tangan untuk Indra Primawan dan Indra Bagus. Jakarta Bali. Makin seru aja nih. Gila. Tapi tadi lihat Bang Palen ada geleng-geleng dulu tuh sebelum masuk Indra Primawan. Kenapa kira-kira? Sebelum gua membuat komen-komen para juri akademis dan juri tambahan ini. Ya gua sebelum diprotes juga sama netizen, gua harus kasih kartu ya. Untuk? Kepada Apip ya. Dia kan harus menjaga netralitas dan kesucian program ini dong. Dia ada di video pendukung Primawan. Ulangin, Ger. Ulangin, Ger. Di awal tadi, awal-awal. Ya, ulangin, Ger. Wah, coba kita lihat. Ini apaan? Kan ada suaranya di sini. Ya tetep aja ada suara pada saat proses tapping lu apa? Perangin semifinal. Tuh siapa itu? Oh iya benar. Coba pas lihat reak-reak dan malah tangannya begitu-begitu, Ger. Lihat-lihat gesturnya, Ger. Gestur-gesturnya kayak support banget gitu. Seneng banget lihat. Kayak ini kan sama aja apa ya? Ini menyinggung peserta dari Bali. Benar. Ya, untuk teman-teman di Bali enggak usah kasih job nih. Enggak pernah gua ngejob di sana. Itu namanya mencederai semangat suportivitas. Setuju. Semua orang gua ada di situ. Aduh, ini sama pemihak. Tapi aku enggak ada suara. Tenang, Bang. Lu enggak tahu dia pengalaman nih Esko PSSI. Dia jadi tahu. Tenang. Kita tanya dulu. Klarifikasi. Kenapa bisa ada di video itu, Bib? Aku lagi main PS doang. PS diajak bikin video, ya udah ayo. Lu tahu enggak videonya buat ini, acara ini? Tahu. Ya kenapa masih mau? Minimal dia lah yang videoin. Iya. Ini enggak masuk penilaian juri, suara gua enggak ada gitu. Tapi ketawamu ada tadi, Bib. Iya, suara tahu. Oh, di sini. Oh, maaf, Bib. Ya namanya manusia punya kesalahan. Ya. Tapi kalau sering salah ya memang apa sih, Bib? Oke, langsung aja komentar dari. Ini acara sih ribut-ributan. Ada. Jadi kayak salah di sini gua. Enggak ada salah. Maaf. Silakan komentarnya. Ini kan kebetulan sama ya, Bali Jakarta. Iya, benar. Dan kelihatan memang Bali tuh emang dari sini gue bisa nilai Bali tuh emang dia bertumpu pada kekuatan materi. Iya. Jakarta bertumpu pada gimmick. Iya. Itu ngajak teman-teman keliling-keliling, nunjuk-nunjuk foto. Masalahnya kan kantor stand up Indo di Jakarta memang. Bali jadi enggak bisa mau bikin gitu-gitu. Iya. Padahal dari yang awal juga apa tadi Ida ya? Ida bagus juga kan materinya udah oke juga dia. Wow, dewa-dewa lagi. Dewa komedi tapi. Dewa komedi terakhir ya, doanya. Iya, si Primawan juga materinya lebih, kalau sama kayak Ilham tadi kan banyak gimmick juga, cuma secara materi memang dia lebih ada lebih materinya. Lebih ada, ya benar-benar. Materi roastingnya lebih berasa gitu. Oke, seperti. Hah, betul apa? Jakarta lawan Bali. Jakarta ada dekat kantor Senap Indo. Ada gimmick-gimmicknya, tapi materi juga ada. Bali juga. Kan jadi panjang gara-gara lu nanya. Ya maksudnya jelasin aja, enggak apa-apa. Jelasin aja. Soalnya dari Popon ditanya-tanya Popon. Menteri Busi. Gimana penampilan tadi tuh? Tidak bagus. Dan emang suara gua enggak penting di sini. Penilaian gua enggak penting, tapi kan gua juga juri di sini, Bang Palen. Enggak usah sok sedih, Popon. Enggak usah. Lalu
nggak penting kayak apa tuh Pon kalau dianalogiin? Nah, suara rakyat. Begini, harian maksudnya media. Media suara rakyat. Maksudnya orang tuh juga nggak penting parah banget. Ya tahu, bilang. Biasa. Tadi Bang Dilbas kaget, emang di sini acaranya tuh program sama evaluasi jadi satu. Langsung di depan aja ya, depan mata ya. Waktu lagi, gak ada waktu lagi. Selesai acara pulang. Ada evaluasi langsung di sini. Iya, komentarnya gimana? Ya emang bener banget sama Bang Dilbas itu ya. Winda Primawan tuh banyak gimmicknya ya. menang lokasi, menang temen, banyak temen. Pak Ida Bagus sebenarnya bisa kalau dia mau pakai muridnya sebagai gimmick kan, cuma sayangnya mungkin susah. Orang tua muridnya nggak ngijinin. Betul. Ya, ya. Betul. Bisa aja dia ngumpulin anak-anak komunitas di Bali kayak begitu sebenarnya bisa aja. Bisa. Kan? Tapi dia hanya mungkin nggak kepikiran. Mungkin nggak kebelah juga karena komunitas Bali satu ada kubu Panyoman, ada kubu dia kan. Iya satu komunitas. Iya bisa juga benar. Kan? Oh, iya dia susah. Iya. Kalau misalnya semuanya ikut Pak Ida, ntar Panyoman ngiri. Iya. David mau ngomong nggak dikasih waktu? Ini tuh. Gue mau ngasih respect kepada Ida Bagus sebagai seorang yang tidak diunggulkan. Tangan dulu. Tentu kan lawan Primawan pasti kan dia tidak diunggulkan karena melihat kekuatan Primawan dan kita tahu kelasnya Primawan semana. Tapi dia menunjukkan perlawanan yang sangat luar biasa. Performan tadi menurut gue performan terbaik sejauh kompetisi ini. Tepuk tangan boleh? Boleh. Performan terbaik Ida Bagus sejauh tadi. Sepanjang kompetisi ini. Jadi ya kita lihat aja nanti bagaimana penilaiannya.